Supel, kembali lagi di channel YouTube Sudirman Sport Palembang. Bersama gue kembali Jasmine, gue hari ini kesenian, gue bersama partner gue Punit. Ya, jadi bersama Punit dan Jasmine kembali duo brothers yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat berkesan buat kalian. Harap diterima saudara-saudara. Apalagi kalian pecinta sepak bola, sepatu futsal, sepatu running. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, video pertama kita itu Brodo ya. Tentang running. Jadi video kedua kali ini kita bakal membahas juga Brodo, tapi di sepatu futsal. Dan juga ada sepatu turf. Atau yang biasa suka dibilang sepatu mini soccer. Nah, jadi ada dua tipe ya, ya si Brodo. Jadi mungkin... Yang mana dulu nih? Di meja ini sudah ada cap-cip-cip. Udah, gua pegang putih. Oke, gua pegang hitam. Kok salah? Nih. Oke, jadi ini merupakan sepatu futsal dari Brodo. Kenapa sih Sudirman masukin Brodo? Ada tahu nggak jelas alasannya? Kenapa tuh? Kan abang yang ngambil Brodo kan, anda yang harus kasih tahu. Jadi kalau kita lihat tuh salah satu faktor kita nyetok Brodo, Brodo ini merupakan salah satu perusahaan yang dimana backgroundnya tuh cukup dikenal. Ya. Siapa sih yang nggak tahu Brodo di Vantovel ataupun di sneaker ya? Ya. Lumayan terkenal, produk asli Bandung, juga pabrikannya di Bandung. Mereka merambah ke dunia sport, kita diundang waktu itu. Yang nggak sempat buat video launching ya, tapi kita diundang. Kalau lihat acaranya kemarin tuh cukup menjanjikan nih, menurut saya. Itu makanya di futsalnya tuh kemarin tuh cukup menjanjikan. Kalau ngelihat produknya ini, menurut saya juga cukup menjanjikan. Oke. Makanya kita hadirkan di Sudirman Sport Palembang. Ya. Selain itu juga kita selalu mensupport produk-produk brand lokal, jelasnya. Yang udah pasti harus kita support. Jadi Brodo, kita bahas spesifikasi Brodo ya. Ya. Mungkin bisa dimulai dari Kak Puni duluan. Mungkin sebelum itu saya kasih tahu dulu kalau Brodo untuk futsal itu ada dua macam. Satu yang ini ada special edition sebenarnya. Ya, ini itu. Dia modelnya itu terinspirasi dari Pulau Sumba. Pulau Sumba yang makanya dibikin modelnya kayak gini. Dengan varian warnanya yang mirip-mirip sama Pulau Sumba ya. Iya benar. Ya gitu. Terus dari segi outsole-nya ini dia agak beda sendiri karena di sini outsole-nya dia vinil. Silikon. Apa? Silikon bukan vinil, mohon maaf ya. Silikon. Terus dari segi pilonnya sendiri, pilonnya kalau dibilang lembut juga nggak lembut, tapi kalau dibilang keras juga nggak keras. Jadi oke lah untuk anak-anak futsal, dan kalau teman-teman ini insole-nya nggak bisa dicabut karena dilem. Ntar gue cobain. Ya, dilem. Dilem, jadi kita nggak bisa cabut. Tapi selama kita pegang di dalamnya ini masih termasuk lumayan empuk lah. Oh bisa. Nggak keras banget. Oh ini bisa nih. Nih ini dia. Kalau nih ini insole-nya lumayan lembut nih. Jadi tenang aja, sepatunya nggak bakal keras di kaki teman-teman. Itu untuk yang versi ini dan yang versi satunya lagi. Kalau versi ini sebenarnya sama ya, cuma bedanya apa? Di outsole-nya ini pakai rubber, kalau yang di ya. Kalau di sini pakai rubber silikon. Secara material ini bahannya tetap menggunakan sintetik. Sintetis ya, sama. Enggak beda semuanya ya. Semuanya menggunakan bahan upper sintetik. Nah, ini kalau dilihat sepatunya sebenarnya enggak terlalu ringan kalau untuk si futsal ya. Untuk posisi futsal mungkin dari segi tapakan juga ini lebih cocok ke posisi pivot angkor. Kalau flank sih menurut saya kurang, tapi mungkin kita bisa coba untuk test play suatu saat untuk si Brodo sendiri ya. Lihat kondisi ke depan. Lihat kita ke depan. Terus juga karena ini sintetis dan ini talinya pipih, dia pakai di sini unik ya. Terus kalau mungkin nanti bakal dimasukin video, kalau teman-teman bisa perhatiin lagi nanti. Ini untuk yang versi spesial ini aja ya. Dia di sini ada kayak ada sesuatu ganjilan gitu. Ini nggak tahu dibuat apa namanya, kurang tahu juga, tapi ini tali yang terupdate sih sekarang. Iya, ini yang tali yang lagi lumayan rame. Jadi kalau teman-teman ikat itu nggak gampang lepas. Lepas, ya. Kayak tali sepatu running. Iya, betul. Mirip-mirip tali. Oke, jadi ini sebenarnya normal. Jadi nggak ada something sesuatu yang khas kayak banget, sepatu belum ada. Brand-brand lain ya. Sama ini sintetik, terus ini juga talinya pipi. Outsole-nya unik, dia pakai rubber yang kuning. Ini sudah jarang banget ditemuin ya, rubber betul kuning sekali. Kayak ini. Cukup. Dan untuk overall untuk cukup pertama kali Brodo buat sepatu ada dua macam ini itu udah lumayan oke banget. Apalagi mereka ini baru pertama kali masuk ke pasar futsal dan sepak bola ya. Iya. Pasar olahraga. Ya. Dan ini selain futsal yang rubber, mereka juga ciptain sepatu
turf. Apa sih turf? Turf itu sepatu yang biasa teman-teman suka bilang kalau sepatu khusus untuk main mini soccer. Atau mungkin futsal yang pakai rumput ya? Iya. Jadi bisa. Jadi ada pilihannya di Brodo, kita ready untuk turf itu ada di Brodo. Untuk yang lainnya sama, cuman ini ada special edition dari terinspirasi dari pantai di Lombok, yaitu Pink Beach ya. Pink Beach. Jadi warnanya cakep sih kalau Pink Beach ini. Dan inilah Brodo buat teman-teman. Kalau mau coba boleh langsung datang ke Sudirman Sport. Jangan lupa ada kalau yang kelas ini klasik ya, hitam dan putih. Dan ini yang edit yang special edition. Buat untuk harganya, harga untuk yang special edition itu di price list 519.000, belum diskon. Kalau untuk yang biasa di 499.000. Sedangkan kalau di turf ini harganya sama, untuk yang ini 519.000. Sama. Kalau ini 499 juga. Itu belum diskon ya nanti. Ya. Kalau diskon tentu bisa saja di Sudirman pasti bakal dapat diskon. Dan juga bisa jadi langsung japri admin atau langsung ke sosmed pastinya atau ke marketplace juga. E-commerce kita juga udah ada. Sudah ada di ya? Shopee, Tokopedia udah di-upload semua. Jadi monggo yang mau pesen Brodo di lewat e-commerce yang dari luar kota bisa tentunya. Tapi tetap saran gue untuk sepatu tuh harus dicoba karena ya, ukuran kenyamanan dan ya, terus kaki, bentuk kaki teman-teman itu beda-beda dan itu memang cocoknya di tes terlebih dahulu ya. Bentuk pola sepatu dan pola kaki itu beda, ya. Jadi harus dicoba, jangan lupa. Baiklah, ada tambahan ke menit untuk Brodo? Terus sementara belum ada. Oke, kalau gitu kita bakal lanjut ke sepatu bola tapi di next video. Oke, see you guys.